Assalamualaikum, jumpa lagi kita. So jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Okay, video kali ni di skrin anda ni itu adalah sensor minyak hitam, di mana sensor ni bacaan tekanan minyak hitam kereta kita di dalam enjin. Okey, sensor ni dah mula leaking. Okey, so boleh tukar tak sensor ni? Boleh, jom kita tukar. Okey, dalam video ni ada dua penukaran yang kita selesaikan, iaitu sensor minyak hitam dan juga gasket valve cover head kereta Proton Isfara 1.3. Sambil-sambil anda menonton video ni, jom sama-sama kita mendengar. Sikit je saya ambil masa untuk cerita apa fungsi sensor minyak hitam ni. Okey, fungsi sensor minyak hitam ni, ini adalah bacaan minyak hitam, tekanan minyak hitam dalam enjin kereta kita. Sama ada cukup ataupun tidak cukup, perlu kita tambah dan tidak perlu tambah. Bila sensor ni detect minyak hitam kereta kita kurang, dia akan beri amaran, dia akan menyalakan lampu pada meter kereta kita warna merah. Itu bukan nozzle petrol tau, ini lambang minyak enjin. Okey, tengah pandu kereta, tiba-tiba lambang tu menyala, cepat-cepat parking tepi kereta dan terus matikan enjin. Sekiranya anda masih lagi pandu kereta itu, simbol tu dah menyala lama, enjin kereta anda akan rosak amat serius. Langkah pertama, cek kebocoran minyak hitam, intai-intai lah bawah kereta tu. Kedua, cek level minyak hitam kereta kita. Kalau minyak hitam banyak kurang, top up mengikut level yang ditetapkan. Sekiranya semua okey, minyak hitam tidak bocor, sukatan minyak hitam mencukupi, tapi simbol tu masih lagi menyala, tidak padam, anda boleh rujuk mana-mana mekanik yang berdekatan. Okey, terima tu. Thank you.
Nope.